perjalanannya menuju pasar Jababeka Cikarang. Jadi kita akan ada update harga kucing ya. Jadi memang kita sudah melewati pasar-pasar seperti ini, baru kita akan sampai ke tempat kucing. Nah seperti itu ya, sudah mulai rame tuh. Kita akan parkirkan sebentar dan kita akan update harga kucing di sini ya. Seperti apa sih harga kucingnya di sini? Nah ini ada Persia putih. Persia putih harganya cukup murah, yaitu cuma Rp900.000. Wah, itu biaya adopsi yang cukup murah ya. Kita coba lihat lagi yang gede juga ada di sini. Yang ini putih, dia itu cuma 900 ya, dia itu beda warna ya untuk matanya ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ketemu channel Kucing Senior, kalian wajib untuk subscribe, karena di sini kita akan lihat-lihat harga-harga hewan, terutama kucing, ada juga hewan-hewan reptil, dan ada juga hewan-hewan yang ada di pasar. Kita akan keliling untuk pasar yang ada di Jabodetabek dan juga pasar-pasar di seluruh Indonesia. Nah, untuk kita lihat dulu untuk kucingnya. Ini kucing Persia hitam. Ada juga Himalaya putih. Dia Himalaya ya, bukan Persia putih, tapi Himalaya. Dia karena mukanya muka Persia, tapi untuk matanya dia Himalaya ya. Nah untuk harganya Himalaya cuma Rp950.000. Wah, murah sekali ya, kita bisa update harga kucing di sini. Nah kita juga lihat juga ini untuk kalikonya juga, dia Persia. Dia itu mirip banget yang ada di pasar Jatinegara ya. Jadi kucing yang ada di sini juga mirip juga kucing-kucing yang ada di pasar hewan Jatinegara. Kalian pernah belum ke pasar hewan Jatinegara? Nah, kalau belum, kalian ikuti kami untuk jalan ke Jatinegara. Nah, itu lucu sekali ya, dia malah berantem seperti itu ya. Jadi di sini itu keramaiannya itu setiap hari Minggu, Minggu pagi memang banyak orang yang seperti ini tuh, ramai sekali kan. Dia mau pada adopsi kucing, pada antri ya. Selain antri, dia juga sambil milih-milih dan pastinya boleh dinego di sini. Wah, harganya murah, cuma Rp900.000 biaya adopsinya. Tuh, ada yang dewasa. Tuh, yang dewasa juga ada ini. Tuh, yang dewasanya itu bukan dewasa sudah besar ya, tapi cuma dewasa itu boleh dibilang di atas 7 bulan ya, udah mulai masuk ke remaja ke dewasa. Tuh, untuk yang kecilnya dia masih sama. Ini 950. Ada juga yang 700 loh harganya tuh. Ini yang dewasa seperti ini 1.500, dia itu karena big bone ya. Cakep sekali big bone-nya ya. Jadi kalian yang suka big bone silahkan mampir dan juga adopsi kucing big bone ini ya. Nah, sekian dulu ya video dari kami. Kita akan update lagi untuk ngevlog ke pasar berikutnya. Kira-kira pasar mana nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar agar kami segera datang ke pasar itu untuk ngevlog binatang-binatang, terutama reptil, kucing, dan juga binatang yang bisa kita pelihara seperti burung dan juga ada ikan juga ya. Sekian dan bye-bye.